Sejarah berkesenian di Pulau Dewata ini. Ribuan lulusannya telah menyebar di dalam dan di luar negeri. Hadirin yang berbahagia, SMK Negeri 3 Sukawati Gianyar Bali, Kokar Bali, mempersembahkan satu garapan tari yang berjudul Sangyang Tri Semaya. Diceritakan pada waktu Betari Umur dikutuk oleh Betara Guru Hyang Siwa menjadi Durga Dewi, timbullah berbagai bencana melanda bumi. Setiap Dewi Durga beryoga menghadap utara, terciptalah gering lumintu, yakni penyakit yang menyebar secara terus-menerus. Ketika beryoga menghadap ke barat, menimbulkan gering amancu, yakni penyakit menular. Beryoga menghadap ke selatan, memunculkan gering rokwana, yakni penyakit yang mematikan. Beryoga menghadap ke timur, memunculkan gering muntah bayar, yakni muntah berak yang tiada henti. Demikian juga dari yoganya melahirkan para buta tala yang beraneka ragam, yang mengancam keselamatan dunia ini. Akhirnya, Betara Guru Hyang Siwa rindu akan Dewi Durga, dan beliau akhirnya turun ke bumi ini, menjelma menjadi Sang Halerude. Pertemuannya dengan sesama sosok angker akhirnya hanya sifat-sifat asuri sampah yang dimunculkan. Semakin berbahaya keadaan dunia, muncullah Sangyang Tri Semaya, Sangyang Tri Murti, untuk menyelamatkan dunia. Betara Brahma turun ke bumi berupa wujud menjadi Topeng Ban. Betara Wisnu turun menjadi Telek, dan Betara Iswara turun ke bumi. Akhirnya dunia bisa diselamatkan kembali, dan terciptalah kesejahteraan umat manusia. Dan sekali lagi, inilah SMK Negeri 3 Sukawati, Kokar Bali. Last performance will be SMKN 5 Denpasar. Dengan oleh nama ke Min Beauty of Film from the teacher to look for all more. Disenari kedua berbahagia atas story. Terima kasih from the Pantan Pandawa on the order of Kuro Dewana to look for Kita Amerika and the Kita Dewana. We are playing into the middle of the local after defeating the great dragon, Bhima finally met Dewahuti. SMK Negeri 5 Denpasar, Edo Marina Alberta, telah mengambil arti bukan seorang murid dari Anggul untuk menjadi air suci. Digambarkan melalui cerita Mahabharata, yaitu perjalanan Bhima dari Panca Pandawa atas perintah Guru Drona
untuk mencari Cipta Amerta di tengah samudra. Perjalanan Bima yang masuk ke tengah samudra depan dihadang oleh naga besar. Dalam pertarungan tersebut, naga dapat dikalahkan oleh Bima dengan tubuhnya yang panjang dan tajam. Setelah mengalahkan naga yang besar, Bima akhirnya bertemu dengan Dewa Ruci. Yes, Excellencies, ladies and gentlemen, that's all the presentation for today. The PENA Yuhrei Bali Art Festival 2022 under the theme Dato Kerti, Boroning Amata, Rising Water as the Source of Life.
Thank you very much. On behalf of the organizing committee, I'm Paul Suwadi, sign off. Dan saya Ali sebagai wakil seluruh yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu Hadirin sekalian. Terima kasih dari acara pada sore hari ini kami tutup dengan beberapa santri.